Pasemetonan Dadia Bandam Baleran Paragotre Sentana Dalam Tarukan melaksanakan rangkaian upacara puncak karya pitrayatnya Atiwatiwa Lan Atmo Wedana di Desa Adat Ungasan, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung pada Rabu 23 November 2022. Prawarta Kekarya Iwayan Yatnya menyampaikan bahwa puncak upacara pitrayatnya ini diikuti oleh 35 puspa yang nantinya dilanjutkan dengan upacara mebralina. Om Swastiastu. Tinggal mangkin menaka puncak pamargi diatnya mitra yatnya atiwa-tiwa lan atma wadana sane kemargiang oleh pasematon ini tiang ring marang kota sematon dalam tarukan ring dadia bandam baleran. Hari ini merupakan rangkaian kegiatan puncak yang diliputi oleh 35 puspa yang merakan hari ini adalah merupakan pengaskaran kelanturan antum mebralina benjang wabu margiang ini pengajutan lantur negara gunung lan penilapatian. Sementara itu, Kelian Dadia berharap agar upacara yatnya berjalan dengan lancar dan akan terus dilakukan setiap 6 tahun sekali. Hal tersebut dilakukan untuk mempererat rasa persaudaraan dan menyama beraya tanpa batas berdasarkan semboyan menyama seken seken menyama. Harapan titiang ring ketua Dadia nanganin sebeton sarung sambi niki keras titi antuk padun yang asli di Darmo berdasar antuk niki segala sekilik segolo paras paros arponayo sulung-lung bayang tanggo niki kemargiang niki setiap 6 tahun sekali niki setiap 6 tahun sekali mangdo menjantan niki menyamo brayo sekon-sekon menyamo niki kemargiang sampun niki sampun memargi antar sida sidaning don niki titiang ngaturang suksumo agung sarong semeton sarong sami riantukan sampun presida memargiang nabi sane kaungguang ring tujuan irago padoliang asti tidarmo niko sane kaungguang sarong sami sarong semeton sami mangdo presida memargiang niki kogotong royongan yang sampun memargiang kogotong royongan sinah sampun sami presida niki ngangkat sane neton mampu presida memargiang atmo wadano kekaling aben sane mampu mau pitulungan sarong sane neton mampu niki sampun presida memargiang niki padoliang atmo wadano. Oleh karena itu, pihaknya mengucapkan banyak terima kasih kepada para semeton karena sudah dilaksanakan upacara yatnya sesuai dengan tujuan yatnya pada Liang Astiti Dharma berdasarkan sistem gotong royong. Dari Mangupura, tim Jarak Pos Bali TV mengabarkan.